penyaluran bantuan pangan cadangan pemerintah atau CPP berupa beras kepada warga Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, berlangsung aman dan tertib. Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Dari pantauan di lokasi, terlihat para ibu-ibu dengan tertib, memberikan berkas kartu keluarga asli dan fotokopi kepada petugas pelayanan desa untuk mengambil bantuan pangan cadangan pemerintah tersebut. Kasih pelayanan Yulizar mewakili Kepala Desa Mujio, mengatakan bahwa penyaluran ini untuk periode Oktober kepada 218 warga penerima manfaat dengan mendapatkan 10 kg per kakak. Untuk waktu penyaluran di Desa Pekalongan memberikan waktu hingga 5 hari, selama jam kerja, untuk warga Desa Pekalongan dapat segera datang ke Balai Desa setempat. Turut hadir dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan ini, Sekretaris Desa Pekalongan Iksan, Parakasi dan Kaur Desa Pekalongan. Selanjutnya, dengan adanya bantuan ini, semoga bisa terus berkelanjutan dan bagi masyarakat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan Samudra News TV mengabarkan. Kegiatan hari kita pembagian beras, bantuan beras yang jumlahnya ada 218 dari 218. Tersebar di mana nih? Di dusun berapa aja? Semuanya karena Desa Pekalongan ada dusun 4, dusun 1, 2, 3, 4. Mungkin dengan bantuan ini Pak, harapannya Pak? Harapannya ke masyarakat? Masyarakat ya bisa bantu ini berkelanjutan ke depannya. Sampai sini aja. Oke. Dengan Pak siapa? Yulizar. Oh iya. Makasih.